Bikin ayam bakar rumahan, bumbunya medok, meresap sampai dalam, bisa dibakar di atas teflon. Kalau mau lebih enak, bisa dibakar di atas arang. Assalamualaikum, umah dan teman-teman semua, hari ini umah bikin ayam bakar rumahan, bumbunya tinggal cemplang-cemplung, ditinggal nyuci baju udah mateng. Penasaran? Langsung aja kita masak bareng-bareng. Pertama siapkan wajan Masukkan 1 kg paha ayam Ini pahanya sudah umar rebus terlebih dahulu ya Kalau nggak mau pakai paha bisa pakai bagian yang lainnya Setelah itu tinggal kita bumbuin aja Pertama 1 sendok makan kaldu bubuk Lalu setengah sendok makan garam Satu sendok makan ketumbar bubuk Setengah sendok makan kunyit bubuk, seperempat sendok makan merica bubuk, tiga siung bawang putih yang sudah dihaluskan, tiga butir kemiri yang sudah dihaluskan. Lalu tambahkan dedaunan seperti 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk. Ini kita remas-remas. Kemudian tinggal tambahkan kecap secukupnya sesuai selera aja. Kemudian yang terakhir tambahkan air sebanyak 700 ml, lalu api kompornya baru kita nyalakan. Setelah airnya mendidih, ini kita aduk supaya ayamnya benar-benar terendam semua. Setelah itu, tinggal kita tutup, kemudian tinggal kita masak selama 30 menit. Setelah 30 menit, ini bisa kita buka. Kemudian jangan diaduk, ini kita masukkan dulu gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu api kompornya baru kita matikan. Kemudian ini tinggal kita tutup aja dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam ayamnya kita masak kembali sampai airnya menyusut dan dipastikan bumbunya sudah meresap ke dalam ayam ini cara penghematan gas ya teman-teman kalau sudah menyusut seperti ini tinggal kita sisihkan aja dan ini paha ayamnya sudah berkurang ya teman-teman karena anak-anak sudah nggak sabar pengen makan ayam dan ini sebagian mau Uma sisihkan untuk stok lauk dan yang sebagiannya langsung aja kita bakar atau kita panggang di atas teflon ini teflonnya sudah panas, beri sedikit margarin. Setelah itu, tinggal dimasukkan aja ayam yang mau kita panggang. Berapa? Tinggal ditunggu sampai warnanya kecoklatan dan wanginya keluar, ya, teman-teman. Dan untuk tingkat kekosongan ayamnya, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian, ini tinggal kita sajikan aja dimakan pakai sambal lalapan nasi hangat, Masya Allah ini tuh udah enak banget apalagi bumbunya benar-benar meresap sampai dalam semoga video umar hari ini bermanfaat terima kasih jazakumullah khairan